semuanya, kembali lagi di channel aku Aslim Niramadhani. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara duduk sambil menangis ya, dan cara naik sapi. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya untuk ke tutorial yang pertama, yaitu adalah tutorial cara duduk sambil nangis ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Di sini kira-kira di mana ya? Contoh nih, aku bakal di sini aja ya teman-teman. Aku bakal di sini. Aku bakal nangisnya itu di luar gitu ya teman-teman. Oke, ini yang pertama. Di sini kalian keluarin dulu, klik menu, klik props, klik furniture. Di sini kalian keluarin meja yang ada di sekolah itu ya teman-teman. Yang ini kalian cari. Nah, kalian cari ya teman-teman. Nah, kalian klik yang ini ya, yang ini. Nah, teman-teman, nah yang ini ya. Nah, setelah udah di sini kalian tinggal duduk aja ke kursinya ini. Setelah udah di sini kan ada tulisan action nih, kalian klik aja. Nah, ini kan buku ya teman-teman. Ini nulis gitu. Nah, kalian berdiri lagi. Setelah udah berdiri lagi teman-teman, di sini kalian duduk lagi ke bangkunya ya. Setelah itu klik action lagi sampai seperti ini ya teman-teman, sampai pose seperti ini. Nah, pokoknya sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah udah seperti ini, di sini kalian klik menu, klik props. Di sini yang ininya, mejanya ini, di sini kalian reset ya teman-teman, kalian hilangin, klik reset item. Setelah udah di sini kalian keluarin ke furniture lagi ya teman-teman. Setelah ke furniture, di sini kalian keluarin kursi ya, kursi terserah kalian sih, kalian mau kursi apapun terserah, tapi di sini aku pengen pakai kursi yang biasa ini. Nah, setelah udah di sini kalian tinggal jalan aja, kalian duduk ke kursi yang ini ya teman-teman, kalian tinggal klik action aja buat duduk. Nah, setelah udah duduk seperti ini teman-teman, di sini kalian klik menu, klik props. Di sini kalian klik kursinya ya, di bagian ini. Di sini kalian turunin kursinya, kalian turunin gitu sampai nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah udah di sini, di sini kalian klik pause mode ya teman-teman, klik pause mode. Setelah udah di sini kalian scroll aja ke bawah. Setelah itu di sini ada tulisan karakter potation ya teman-teman. Di sini kalian ke atasin aja, klik ke atasin di bagian karakter potation ya teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa atur-atur ya, terserah kalian. Nah, kalian tinggal ke pojokin aja kalau kalian mau nangis di pojokan gitu ya. Teman-teman, kalian tinggal atur-atur aja, kalian turunin lagi juga bisa. Di sini kalian juga bisa atur di karakter rotationnya teman-teman, kalian mau giniin sedikit juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa atur di karakter rotation, bisa atur juga di karakter rotation ya teman-teman. Pokoknya kalian atur-atur aja keinginan kalian ya, sesuai keinginan kalian. Nah teman-teman, contohnya seperti ini ya. Nah, udah jadi kan kayak nangis di pojokan gitu, dan ini tuh duduk sambil menangis gitu ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini deh. Jadi kalian tinggal atur-atur aja, terserah kalian ya, pokoknya sampai ngepas dan menurut kalian itu ngepas. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, duduk sambil nangis. Oke, kita lanjut aja untuk ke tutorial yang kedua ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja untuk ke tutorial yang kedua ya, yaitu adalah tutorial cara naik sapi, naik ke sapi gitu. Oke, kita langsung aja. Di sini aku bakal ke tempat sapinya dulu ya teman-teman. Di sini kalian klik aja yang ini. Nah, sapinya ada di sana ya teman-teman, langsung aja kita ke sana. Nah, sapinya itu ada banyak banget ya teman-teman di sini nih. Nah, aku bakal pilih sapi yang ini aja, contoh ya teman-teman, aku bakal pakai yang ini. Nah, oke, okay, nah di sini yang pertama kalian klik menu, klik props, klik furniture. Di sini kalian keluarin kursi ya teman-teman, kursi yang ini sama yang seperti tadi. Nah, setelah udah di sini kalian tinggal
Duduk aja ya teman-teman. Nah seperti ini bentar ini kejauhan ya. Aku bakal deketin ke situ. Nah setelah udah seperti ini teman-teman, di sini kalian klik kursinya ya, klik kursinya ini. Setelah itu di sini kalian kebawain lagi sama seperti yang tadi ya teman-teman, kalian kebawain kursinya. Nah setelah udah di sini kalian klik post mode. Setelah itu kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada tulisan karakter potation ya teman-teman. Di sini kalian tinggal ke atasin aja di bagian karakter potation ini. Di sini kalian juga bisa atur untuk arahnya itu di bagian karakter rotation ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur-atur gitu, nah biar menghadap ke sana ya teman-teman. Jadi kalian tinggal atur-atur aja. Nah kalian tinggal pas-pasin aja ke sapinya ini ya teman-teman, biar ada di atasnya gitu. Nah setelah udah seperti ini teman-teman, di sini kalian ganti pos modenya ya, kalian klik pos mode. Setelah itu di sini kalian klik yang seat ya teman-teman, yang seat ini. Setelah itu di sini kalian tinggal cari aja pos mode yang pas gitu ya teman-teman. Nah aku bakal pakai pos mode yang ini ya teman-teman, yang nomor 9. Aku pakai pos mode yang nomor 9. Nah setelah udah kalian tinggal atur-atur lagi aja di karakter potation ya teman-teman, biar ngepas di atas sapinya gitu. Nah teman-teman jadinya seperti ini ya teman-teman contohnya. Pokoknya kalian atur-atur aja. Di sini terserah sih kalian mau seberapa untuk duduknya. Nah teman-teman contohnya seperti ini ya cara naik sapi, tapi ini tuh nggak bisa jalan gitu ya teman-teman. Mungkin ini punyaku kurang bagus ya teman-teman, kurang rapi gitu, kurang pas. Tapi di situ kalian tinggal atur-atur aja sesuai keinginan kalian ya. Tapi di sini tuh nggak bisa jalan ya, jadi emang cuman kayak buat foto-foto aja gitu. Dan ini tuh cuman bisa diam di sini, jadi kalau jalan nanti bakalan berubah gitu ya teman-teman. Nah jadi seperti itu untuk naik di sapi, cara naik di sapi. Tapi ini tuh nggak bisa jalan ya teman-teman, ini nggak bisa jalan, jadi cuman bisanya diem gini aja, jadi nggak bisa jalan. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara naik sapinya dan cara duduk sambil nangis. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe ya. Bye bye.